بسم الله الرحمن الرحيم. أن الناس قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إنا بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بدء أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور بالساء المثلثة الأموال واحدها دسر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ويقينا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pemberian kepada kita bisa hadir di majelis yang kita cintai ini, bisa menggerakkan lidah kita, bibir kita di dalam berzikir, bersolawat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, bulan istighfar, yaitu bulan Rajab, bulan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan membersihkan diri kita, bulan membersihkan, menghapuskan dosa-dosa kita untuk menyambut bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan, bulan yang menghapuskan dosa-dosa kita, bulan yang menambahkan amal ibadah kita, bulan yang memperbanyak bekal-bekal kita untuk nanti kehidupan kelak di hari esok kita,
Mudah-mudahan di dalam perkumpulan ini nantinya kita akan menjadi saksi semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sambung lagi pelajaran kita di dalam pembahasan hadis Ar-Rabi'u yang keempat anhu, masih diriwayatkan dari Abi Dzar Judub bin Judadah. Anna nasan, sesungguhnya banyak manusia, nasan ya, jadi jamak dari insan ya. Nasan qalu ya Rasulullah, telah berkata, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ahlud dusur, telah berjalan, telah pergi ahlud dusur, orang yang banyak harta, bil ujur, yaitu dengan membawa banyak pahala ya. Jadi dia banyak harta, terus banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak ya, memberikan, mengeluarkan harta-hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini ya, banyak pahalanya. Yusalluna kama nusalli. Mereka ini ya Rasulullah, salat sama seperti kami salat. Ya sudah ya, salatnya sama, tapi mereka punya plus, punya lebih. Apa? Yaitu punya harta yang bisa disumbangkan, yang bisa diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yasumuna kama nasum. Mereka juga puasa sama seperti kami puasa. Dapat pahala puasa, dapat pahala sholatnya, dan mereka punya plus apa? Bisa menginfakkan hartanya karena mereka banyak harta. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka mengeluarkan, mensedekahkan lebihan-lebihan dari harta-harta mereka. Gola, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepada kalian yang bisa kalian sedekahkan ya. Jadi bukan hanya orang kaya saja yang bisa ya, bersedekah. Kalian pun juga bisa bersedekah. Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya di setiap ucapan tasbih subhanallah itu pun juga pahala sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah, dan di setiap takbir Allahu akbar itu pun sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, dan di setiap mengucapkan subhanallah, alhamdulillah ya, itu pun juga sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, dan di setiap yang mengucapkan la ilaha illallah shadaqah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, dan mengajarkan, mengajak perbuatan yang baik itu pun shadaqah. Wa nahyun an munkar shadaqah, mencegah, melarang dari perbuatan yang mungkar itu pun juga pahala sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan kalian datang kepada istri kalian itu pun juga sedekah. Qalu ya Rasulullah, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, apakah di antara kami ini yang menyelesaikan syahwatnya? Wa yakunu lahu biha ajrun, itu pun juga
dapat pahala sedekah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ara'aitum, apakah kalian tidak melihat, law wada'aha, jikalau mereka letakkan syahwatnya, fi haram, pada perbuatan yang haram, kana alaihi wizrun, itu akan mendapatkan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fakadzalika, maka begitulah, iza wada'aha fil halal, apabila mereka letakkan syahwatnya pada yang halal, pada istrinya, kana lahu ajrun, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Masyiral hadirin wal hadirat, di dalam hadis ini masya Allah, ya, alangkah luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak membuat kita untuk putus asa di dalam beramal, di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak harus kita mau beribadah harus punya pangkat dahulu, menjadi orang yang terhormat dahulu, tidak. Orang yang compang-camping pun bajunya bisa beramal, bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang dari wajah kita, tidak memandang dari harta kita, tidak memandang dari pangkat kita. Yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati kita. Tidak dipandang oleh Allah yang duduk di sini, yang mana datangnya tadi yang bawa mobil, yang datangnya tadi pakai motor, tidak. Yang dipandang semua yang hadir di sini adalah hatinya. Bagaimana menyatukan hati tersebut, menghadapkan hati tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah hadir hatinya? Apakah khusyuk hatinya? Apakah sadar hatinya sewaktu duduk tersebut sedang berhadapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Inilah yang membedakan kita ma'asyiral hadirin wal hadirat. Allah luaskan semua pemberiannya tergantung dengan pandangan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih besar tergantung hadirnya hati kita, tergantung khusyuknya hati kita, tergantung merendahkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah di dalam hadis ini, yang mana kecemburuan dari orang-orang yang tidak mempunyai harta, maka dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dia tidak mempunyai harta pun bisa bersedekah, apalagi dengan mempunyai harta. Ya, jangan salah pengertian. Ya, akhirnya yang pedit tambah pedit. Ya enggak? Ya. Udah enggak usah sedekah lagi sudah. Ya. Tahlil, tasbih, tahmid, ya, cukup sedekah. Ya. Apalagi maksudnya dengan mempunyai harta dan dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis banyak sekali hikmahnya, supaya kita itu mengetahui betapa besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini hadis betapa besarnya hikmah, bahwasanya bukanlah kita akan masuk surga dengan amal kita,
Jangan kita maunya masjid tersebut semuanya dari hartanya dengan ibadah kita. Dibangunlah masjid tersebut. Setelah dibangun masjid, ya, satu persatu, ya, dari tiang ke tiangnya, satu persatu dari atap-atapnya dibangun semuanya, dan ditulislah nama masjid tersebut dengan nama raja. Dia melihat dengan bangga masjidnya telah dibangun. Akhirnya setelah malam berlalu bermimpi, melihat di dalam tidurnya, yaitu masjid tersebut bukan nama dirinya. Dilihat nama tersebut nama seorang perempuan. Akhirnya dia kaget, didekatin masjid. Betul, ini bukan nama saya. Ya, akhirnya terbangun dari tidurnya. Wah, ini hanyalah mimpi. Keesokan harinya di malam hari bermimpi lagi, melihat lagi, dibukakan lagi, dilihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat masjid tersebut yaitu tertulis namanya bukan nama raja, yaitu nama seorang perempuan. Dia deketin lagi, apakah betul ini? Dilihat betul, bukan namanya. Keesokan harinya bermimpi lagi, dia melihat lagi masjidnya tersebut, yaitu bukan namanya. Akhirnya dia hafal nama tersebut, dia cari. Dia cari besokan harinya siapa nama perempuan ini. Dengan mudah raja tersebut mencari nama seorang perempuan ini, didapatkan, dipanggil. Setelah dipanggil, dilihat bukanlah orang kaya, seorang perempuan yang miskin, seorang perempuan yang bukanlah orang yang terpandang. Dia tanyakan, ya, dia tanyakan kepada seorang perempuan tersebut, apa amal ibadahmu sampai nama masjidku ini yang aku lihat dalam mimpi bukan nama aku. Yang tertulis sekarang adalah namaku, tapi yang aku lihat di dalam mimpi bukan namaku. Akan tetapi itu adalah namamu. Akhirnya seorang perempuan itu bingung. Ya? Saya bukan orang kaya. Saya bukan orang terpandang. Ya, bagaimana saya mau bisa bangun masjid sebesar ini? Akhirnya, ya, raja tersebut bertanya lagi, ya, apalah yang engkau amalkan? Apalah yang telah engkau lakukan? Cobalah engkau ingat lagi. Akhirnya seorang perempuan itu ingat, ya, aku ingat wahai raja, yaitu aku pernah waktu lewat, ya, waktu pembangunan masjid tersebut, yang membawa bahan-bahan bangunan tersebut adalah seekor onta, yang mana onta tersebut terikat dan dia kepingin mendekati air yang ada di dekatnya. Aku melihat kasihan ini onta, aku dekatkan itu air kepada onta dan diminum oleh onta tersebut air itu. Itulah yang aku lakukan. Maka raja tersebut mengatakan, inilah mungkin amal yang telah, ya, engkau lakukan, inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengatakan masjid ini dengan namamu. Lihatlah ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa taala tidak mau meletakkan nama seorang raja tersebut, karena seorang raja itu maunya adalah dipandang, dipuji, bahwasanya yang membangun masjid ini adalah aku. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari besarnya masjid, tidak butuh dari besarnya pengeluaran biaya yang dia keluarkan. Akan tetapi Allah butuh daripada keikhlasan, walaupun sedikit yang dilakukan, kebaikan yang mungkin kita remehkan, akan tetapi
di mata Allah Subhanahu wa taala itu besar. Walaupun dengan mengucapkan tahlil, tahmid, tasbih, apabila kita ikhlas mengucapkannya lebih daripada kita mengeluarkan dengan harta yang banyak tapi tidak ada ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis besar sekali hikmahnya, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Bagaimana lagi di dalam hadis yang apa sambungan dari hadis tersebut, yaitu datang kita kepada istri kita itu pun sedekah. Sahabat tersebut bingung, ya. Bagaimana ya Rasulullah? Orang yang menyelesaikan syahwatnya pun ya, itu pun dapat pahala. Nah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kalau dia letakkan syahwatnya di dalam perbuatan yang haram. Dia datangi yang bukan istrinya. Dia datangi ya, ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di dalam neraka. Mendapatkan dosa yang besar orang yang telah menikah mendatangi ya, syahwatnya ya, meletakkan syahwatnya bukan pada tempatnya, maka dia adalah zani muhsan. Zani muhsan di dalam Islam hukumnya halal darahnya. Orang yang telah menikah terus dia meletakkan syahwatnya kepada perempuan yang bukan istrinya, mereka adalah zani muhsan. Zani muhsan halal darahnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dibunuh tidak usah dikisos lagi orang yang membunuhnya. Karena dia adalah orang yang zani muhsan. Akan tetapi apabila dia datang kepada istrinya, maka dia meletakkan syahwatnya kepada yang halal dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah masyarul hadirin, apabila kita meletakkan syahwat kita kepada yang haram, Allah Subhanahu wa taala akan cemburu kepada kita. Di dalam hadis innallaha yaghar waghiratullah ayyatiyal mar'u ila ma alama haramallahu alaihi. Sesungguhnya Allah itu cemburu kepada kita. Cemburunya bagaimana? Cemburunya apabila kita melakukan perbuatan yang haram. Cemburunya Allah Subhanahu wa taala kepada kita apabila kita melakukan perbuatan zina, perbuatan maksiat, karena kita makan dari Allah, karena kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak kita gunakan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga cemburu kepada kita apabila kita tidak saling mencintai. Allah cemburu kepada kita apabila kita tidak bangga dengan agama kita. Allah cemburu kepada kita apabila kita tidak senang dengan Islam, dengan iman, dengan muslimin, muslimat sesama kita. Di akhir zaman sekarang ini, lihatlah ma'asyiral hadirin, banyak sekali orang Islam tapi tidak bangga dengan agamanya Islam. Orang Muslim tidak bangga dengan saudaranya Muslim. Inilah yang terjadi di akhir zaman sekarang ini. Mukanya, pakaiannya, KTP-nya Muslim tapi perbuatannya adalah orang-orang kafir. Mukanya, pakaiannya Muslim, tapi keyakinannya belum tentu beriman betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah fitnah di akhir zaman sekarang ini. Fitnah yang besar, yang sangat gelap gulita. Asbaha mu'minan wa amsa kafira. Pagi-paginya dia sholat subuh,
pagi-paginya dia beribadah, tapi sore-sorenya sudah kafir. Kenapa? Karena yang dilakukannya tidak sesuai dengan agama Islam. Sore-sorenya begitu juga. Sore-sorenya begitu juga, pagi-paginya sudah menjadi kafir. Kenapa? Karena tidak ada kemantapan iman di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau yang dimakan apa saja, mau yang dilakukan apa saja, yang penting hidupnya nyaman, yang penting hidupnya enak, tidak mementingkan bagaimana kecemburuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin wal hadirat, Allah mantapkan iman kita, Allah teguhkan hati kita di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jauhkan dari kita sifat kemunafikan, Allah jauhkan dari kita sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang tidak cinta kepada sesama kita, sifat-sifat yang tidak pemburu kepada diri kita apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba yang soleh dan solehah, hamba yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang selalu sadar apabila melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, hamba yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang selalu memohon ampun kepada Allah, hamba yang selalu bertaubat kepada Allah. Khususnya di bulan ini adalah bulan Rajab, bulan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan membaca istighfar, Rabbi firli warhamni watub alayya. Jangan lepas kita membaca istighfar di bulan ini, yaitu 70 kali di malam hari, 70 kali di pagi hari. Barang siapa yang membacanya 70 kali di malam dan 70 kali di pagi hari, yaitu selama bulan Rajab, diharamkan kulitnya disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan semua permintaan-permintaan kita, semua hajat-hajat kita dimudahkan, semua urusan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sebagaimana Allah sampaikan di bulan Rajab, sampaikan di bulan Syaban, sampaikan juga beribadah di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban, balighna Ramadan, wa yu'inana ala siyam wal qiyam wa husnul khitam wa qiraatil Qur'an, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin, farrij kurubal muslimin, irhamil masakin, amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup doa syifa untuk daripada jamaah majlis kita, yaitu Bapak Ujang Hidayat bin Uher yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan sakitnya. Allah yashfi shifaan hajilan min ghairi sagaman wala alaman wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.